Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan umroh yang ketat di masa pandemi, seperti diharuskannya karantina sebelum penerbangan, saat sampai di Saudi, dan saat kedatangan di tanah air, termasuk beberapa kali tes PCR, tersebut tak menyurutkan niat warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tercatat sampai 19 Januari 2022, sudah 3.900 umat muslim di Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Perbedaan kebijakan aturan karantina antara landing di Madinah dengan landing di Jeddah, di mana untuk yang landing di Madinah bisa menjalani karantina 3 hari, berbeda dengan landing di Jeddah harus mengikuti otoritas gajah, yaitu karantina 5 hari. Tentunya hal tersebut menjadikan jamaah Indonesia banyak memilih untuk landing di Madinah untuk mengurangi masa karantina wajib dan mengurangi biaya. Saudi Arabians yang pada penerbangan tujuan Jeddah akhirnya membuka rute perdananya di tahun 2022 ini dengan landing di Madinah. Armada Saudi Arabians akan landing di Madinah seminggu 2 kali dengan tipe Boeing 777-300ER. Ibrahim Akubi selaku manajer Indonesia, Singapura dan Australia optimis aktivitas penerbangan dari Indonesia menuju Saudi kembali normal. Penerbangan dengan Saudi Arabians telah melalui serangkaian prosedur protokol kesehatan sebagai standarisasi penerbangan dan telah mengikuti ketentuan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia dan Saudi. Tertarik menggunakan pesawat Saudi Arabians? Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.